Ring pungkuran puniki, gaya hidup pepekas para yuane setate nganutin pengelimbak jaman. Usaha sani akeh kata lebang ring pungkuran puniki, pemekas para yuane wantah bisnis clothing. Bisnis clothing wantah pindah ke usaha ring widang busana atau brand suang-suang, sah produk ipun wenten-wenten sani mematahin. Silih tunggil pengusaha clothing Nyoman Dwi Puryawan, panglimbak kewentenan media sosial, ngawinang bisnis clothing Tower Sayang Limbak. Di kedah krama Tower Sayang Ageng, napi malih ring yuane. Antuk ngambil unteng Hawaii style, para yuane preside nganutin jaman. Manut nyani soro busana sani kesenengin ring warse kali-tali terputus, wantah kemeja Hawaii style, long sleeve set, wiadin kemeja garis-garis. Wentenan media sosial sekadi Instagram, miwah Facebook, ngawinang pemasaran ipun sayang dangan. Pamikoli ipun selami awuku kemanten preside kantos tigang dasa juta rupiah. Kalau mungkin anak muda, anak muda dari tahun 2013 sampai sekarang, menggunakan clothing selain brand-brand yang sudah ada di Bali atau brand yang terkenal, kita menggunakan teman-teman supaya orang yang terkenal dan sosial media mempromosikan clothing ya, karena kita menggunakan sosial media selain itu semua. Kita berbicara tentang omset yang besar kalau sendiri sebagai destinasi pariwisata untuk kita wisata Ageng nyani pikedah para yuane majang clothing puniki nenten sangkaning model busana ipun sane unik kemanten pengake ipun taler nenten mal saking satu sekali dan setali kanto satak tali rupiah. Desak Aryani, Bali TV.